Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jodohku, channelnya para pria sejati yang mencari jodoh sejati dan semoga langgeng sampai maut memisahkan nanti. Channel idaman para pria perjaka atau duda yang membahas putar janda-janda cantik, janda mempesona, janda istimewa yang sedang mencari jodohnya. Jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Kali ini akan ada janda kembang yang cantik jelita yang akan berkenalan dengan kita semua. Langsung saja kenalin, namanya adalah Cindy Wulandari, janda kembang asal dari Bandung, Jawa Barat. Neng Cindy kabarnya sedang berikhtiar untuk mencari sosok pria yang bisa setia dengannya dan mau serius untuk menjalin sebuah hubungan dalam lingkup rumah tangga. Bukan cuma sekedar kenalan atau pacaran saja. Ya, Neng Cindy ini menjadi janda kembang karena dia pernah gagal dalam berumah tangga karena mantan suaminya yang kepincut dengan pelakor. Sehingga Neng Cindy ini memutuskan untuk lebih baik berpisah karena lelaki yang tidak setia bukan tipenya. Kini dia sudah berusia 32 tahun dan sudah mantap untuk membuka hatinya untuk menerima sosok pria yang mau menjadi pendamping hidup untuknya. Pria yang bertanggung jawab dan setia, itu yang terpenting saat ini. Untuk kriteria lain mungkin nanti saja saat sudah PDKT. Jadi jika ada di antara kalian para pencari jodoh sejati yang tertarik dengan janda kembang satu ini, bisa langsung berkenalan saja dengannya melalui akun Facebook yang ada di akhir video ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.